Hai. Ini tuh udah mau makan ini. Eh, jangan berisik. Apa sih? Hai. Ah, opung, bah. Dam, tieto. Ulang tahun nih. Ember-ember tuh kalau ulang tahun showroomnya tuh pas STS apa pas STS apa pas dia ultah sih? Gue kayak ya udah gak apa-apa nanti kita pas STS ini lagi ya showroom lagi. Yang pentingnya sekarang kita showroom dulu. Ya deh, ya kan showroom kan. Tapi sebentar ya, kok gue liat-liat bulu mata gue kayak udah nggak bangkit lagi gitu. Oh. Udah bangkit belum? Thanks banget yang udah ucapin. Aku bener-bener baca semuanya. Tapi sebelum kita memulai showroom ini, ada baiknya kita touch up dulu teman-teman. Mau kemana sih? Ini aku abis kayak birthday dinner gitu. Kita touch up dulu teman-teman. Si Jelly kemarin abis dibawa ke Peak, jadi dia lagi happy banget tuh. Kamu kenapa sih? Ini kesini kek. Kok gak nyala sih sini? Kan gak nyala kan. Aduh, emang aduh, harus jalan. Jelly namanya predator. Jelly predator. Wow, terang banget. Bagusan ini. Ini. Dek, ada poin-poin dek. Ini. Kepok, kepok. Makasih ya guys yang udah ngucapin, semoga ntar ya. Oh, utut kalau show enggak show biasa show reguler. Beli Mazda, iya bentar ya. Lagi dipesen. Cek banget. Jadi sekarang kita mau persilahkan kepada orang-orang yang mau apa mengucapkan di showroom ini. Sebenarnya yang waktu di showroom itu waktu di Twitter itu aku udah baca kayak banyak banget yang ngucapin thanks banget. Dan aku suka banget sama konsep ulang tahun aku yang sekarang karena temanya tuh aku pikir bakal kita kan Oracle kan lagi gold dan black gitu kan. Aku pikir lagi gold dan black lagi. Tapi ternyata dia bebas. Tapi ternyata pink yum. Jadi aku kayak bagus banget ya toh. Jadi aku kayak wow, ini bagus banget gitu. Terus aku tidak menyangka kalau misalnya ada Rocky. Gue pikir tuh kayak biasanya kan kalau misalnya kayak gitu kan pakai mobil-mobil halu gitu ya kayak R35, MK4 atau apa gitu, RX7. Tapi pakai Rocky. Yang kita sebenarnya harus mensyukuri apa yang ada. Ya enggak sih? Birok bagus kayak. Aku habis beli lips baru. Oke.
things ya, iya yang real-real aja, ya, yang mampu-mampu aja. Oh ya, aku pengen kasih tahu ke kalian. Jadi birthday aku itu tanggal 26. Terus STS-nya sorry banget biasanya hari Selasa karena puji Tuhan sekarang event kita banyak. Jadinya enggak apa ya hari Selasa aja ya. Sebenarnya aku sedih sih kayak pengennya tuh sebenarnya kayak weekend, tapi kalau misalnya enggak bisa weekend juga yang kayak deket-deket weekend karena gue takut kayak enggak ada yang datang gitu. Tapi kayak ya udahlah kan ada live streaming juga kan. Jadi kita bersyukur aja, yang penting masih dirayain ya enggak sih, ya kan? Terus juga hari Selasa sebenarnya hari yang aku suka. Di setlist RKJ. Jadi kalian kalau misalnya kalian ada waktu jangan lupa datang. Kalau misalnya kalian berhalangan untuk datang bisa nonton live streaming. Nonton yang pasti pasti. Tapi sih jadi jumping. Gitu. Dan semoga kalian semua yang datang semoga nanti verif ya. Karena JOT ini agak gimana-gimana ya gitu ya. BTW sekarang aku mau ngasih tahu apa saja yang aku dapat di ulang tahun aku kali ini. Jadi ada beberapa teman aku yang udah kasih early birthday gift. Kayak abang aku kemarin kasih sepatu sama kasih velg. Sebenarnya dia tuh emang ngasih gue velg, cuman itu gue juga ikut ya, ikut beli ya. Jadi gue juga ikut tabung gitu. Apaan lu jangan kayak gitu lah bang. Jadi emang sih banyakan dia kayak. Ya udah cuman, sih. Cuman gue cuma mau dibusin ya orang hitung lama gue tusuk dada lu sampai rembus. Ya pokoknya seperti itu, aku udah dapet velg, jadinya aku ganti velg Advan RG1. Sini. Nah, ini dia si Jali. Jali, kamu tuh mau terkenal enggak? Sini mukanya. Nih lihat deh si Jali, mukanya udah kelihatan. Sekarang dia habis di salon. Jeli mah apa-apa mau ih. Bingung udah aku. Tau gak sih sekarang tuh kalau misalnya gue lagi itu makan cat. Si Jeli makan pay. Tunggu. Si Jeli sekarang misal gue ada kayak apa gitu misal gue teater terus pasti orang ada yang bilang Jeli mana? Jeli mana? Jeli mana? Iya jadi Jeli yang ditanya bukan gue. Udah sana sana. Terakhir kali terakhir. Au! Nenek nak. Tapi dia udah gonting kuku sih jadi udah nggak sakit lagi. Giginya belum. Iya nanti aku STS yang bacain surat Jeli sih. Goblok. Jadi. Nah. Jadi kemarin itu aku dapat kado itu kan. Terus aku juga dapat kado dari lihat deh, aku dapat kado dari seorang teman yang sangat baik hati dan tidak sombong. Ini dia kado. Kalian harus lihat dan aku belum pakai. Dia kasih aku sepatu. Ini teh, bukan di situ, nah. Gue kan cinta mati banget tuh sama Mickey Mouse. Ya. Nih, gayanya nih. Tengok. Tara. Tengok, gayanya. Aku dikasih sepatu ini sama Oniel. Lucu banget kan? Itu sebenarnya aku kayak mau beli kan. Terus gue kayak bilang gitu kayak Oniel, gue kan mau ulang tahun nih. Jadi di ulang tahun aku yang kali ini itu kebanyakan aku kadonya itu request karena menurut aku biar kepake aja sih terus ya lumayan kan biar wishlist gue berkurang gitu ya kan tapi ini aku dikasih Oniel jadi lucu banget nih ada pin Mickey Mouse nya kenapa kamu nak
aku akan mengeluarkan berapapun untuk Mickey Mouse. Gitu, terus kemarin aku dikasih Kak Eli, O'Neil, Flora, dan Mute itu Hot Wheels. Hot Wheels-nya itu Hot Wheels. Mbak, boleh gak sih? Gak boleh ya, kamu lagi malas sih. Ambil ini, ambil tas show aku. Udah, dia gak bakal jatuh di sini. Atau gak sini, sini. Sendiri dia polanya kayak mana? Gak kuding soro. Sini Jeli. Enggak tahu kemarin dia kuding di tangga. Dua tangga. Kan bedanya tuh. Gendong pun enggak mau. Ya endong ya endong. Makeup aku bagus enggak, guys? Anyway, sini, di hari ini aku benar-benar kayak memanjakan myself banget. Jadi kan emang udah setengah hari ulang tahun aku tuh udah dihabiskan di perjalanan dari Semarang ke Jakarta. Tapi it's okay, I'm fine with that. Jeli sini, Jeli jangan lompat. Jeli! Jatuh Yesus. Aduh, kamu ini nanti kalau sakit kakimu ya. Ah, udah kaki cepel, jatuh diri nih. Nah, abis itu aku pulangnya langsung ke salon. Gila gak? Kayak kemarin ke Sleo. Gue tuh agak malas ke salon, tapi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Ya rambutnya bagus. Terus juga hari ini kan ada birthday dinner di di tempat makan yang aku suka. Tapi makanannya aku biasa aja sih, ada yang lebih aku suka daripada itu. Cuman tempatnya bagus, jadi I like it. Terus aku dikasih ini, dikasih dikasih ini Hot Wheels cake. Ini kayak kayak ini sih namanya Sweet Driver. Ini yang kayak cupcake gitu deh dari O'Neil. O'Neil, Flora, Kak Eli, dan Mute. Thank you. Terus aku dikasih ini juga sama Kak Ais. Kak Ais, manajer kita, manajer JKT48 tercinta. Aku tiba-tiba dikasih Hot Wheels Barbie. Barbie Extra. Ini lucu banget sih. Lucu banget. Thank you Kak Ais. Terus aku tadi dikasih marcuy. Aku dikasih Marsha ini coklat. Aku dikasih coklat sama Marsha. Ini dalamnya ada dua. Ada tulisannya buy one get one free. Thank you Marsha. Terus sebenarnya masih ada lagi dari teman-teman aku yang kayak di sekolah, bukan aku masih SMA. Cuman kan kalian gak kenal, jadi nggak usah. Maksudnya kayak nggak usah aku tunjukin, karena nggak bisa ditunjukin juga. Oke, mah. Dan aku beli sesuatu untuk diri aku sendiri. Gue beli tas sekecil ini kecil banget. Sebenarnya aku jarang-jarang sih mau beli tas sekecil ini, karena aku tuh kalau beli tas pasti gede gitu kan. Aku beli ini, lucu banget, kayak kecil. Itu kayak ini isinya cuma muat dompet. Ya, terus dompetnya juga bukan dompet yang dompet tapi card holder, tapi kan aku emang enggak pakai dompet kan. Maksudnya aku cuma pakai card holder. Gitu. Jadi aku menghadiahi diriku sendiri tas ini. Sebenarnya aku pengen sesuatu yang lebih wow tadinya, cuman kayaknya nggak usah deh, mahal-mahal, bisa repot ya. Tuh ini isinya cuman ada ini lipstick, terus ada headset. Headset juga aku bawa karena
bukan kayak earphone gitu. Aku bawa juga karena karena tadi di pesawat kan. Terus ada duit. Tebak duit yang ada di dalam tas member JKT berapa? Jeli. 3.000 rupiah. Tepuk tangan dulu. Amel, aku punya 3.000 lama. Mau enggak? Tuker sama 100.000. Jeli. Mbak, kemarin di tas show gue ada duit 100.000. Di celana. Ewi. Yang di plastik itu. Yang sebelum gue berangkat ke Semarang. Jeli, anjing. Tas lo yang itu. Celana, Mbak. Celana. Pokoknya di mesin cuci itu ada duit gue banyak deh. Jeli. Gak banyak sih. Barusan transaksi apa weh? Jeli. Transaksi. Jeli belajar. Jeli. Transaksi apa ya? Jeli belajar. Jeli. Jeli. Firman, udahlah kamu. Jeli besok pulangan. Jeli, kok bajunya sama kayak aku? Udah itu. Sebenarnya aku bingung mau kayak showroom ulang tahun sebenarnya ngapain sih? Soalnya masa ulang tahun kali ini gue enggak tiup lilin, emang keluarga paling jahat adalah keluarganya si Berman. Adalah keluarga jahat. Masa gue beli kue disuruh beli kue sendiri. Kan udah dapat surprise tadi. Surprise. Enggak, Deng. Emang kayak kalau beli kue enggak ada yang makan, say. Jadi kita makan-makan aja tadi. Gitu. Thank you. Ini banyak banget di Skolite, dari tadi aku belum baca. Dari nol. Dari Kak Alfian, dari Kak Zan. Arti logo di baju. Oh, baju birthday t-shirt aku. Jadi birthday t-shirt aku itu aku thanks banget buat kalian yang udah bilang keren. Itu idenya pure dari otak gue sendiri. Jadi ceritanya kayak gini. Jadi tuh aku pengen banget bikin kaos yang ala-ala kayak Guess Rack Gang atau merchandise Galaxy Drift. Cuman gue kan gak bisa gambar. Terus aku cari-cari tuh di Pinterest apa ya gitu. Kayak apa ya, kayak tadinya aku mau Nissan Silvia yang depan sama yang belakang di satu gambar gitu. Jadi yang belakangnya terus yang depannya gitu. Tapi platnya nyambung gitu kan. Terus aku mikir, tapi menurut aku kayak gue kan enggak punya mobilnya gitu kan. Terus kayak untuk apa gitu. Terus aku berpikir apa ya yang semua orang bisa ingat kalau ini tuh aku gitu. Terus pas aku cari-cari, aku tuh kepikiran kayak bikin parkiran gitu. Parkiran yang modelnya tau gak sih yang miring-miring gitu. Yang miring-miring, gimana ya jelasin ya. Parkiran yang miring-miring gitu, ya kan, kayak gitu. Aku mikir kayak gitu, cuman kayak masih kurang gitu kan, kayak apa ya. Jeli diam ya, lain parkir tadinya mau kayak gitu kan. Terus aku pikir kayak, tapi nggak ada yang aku-akunya gitu, kayak nggak ada guenya gitu. Aku berpikir apalagi ya, oh iya plat mobil. Jadi itu aku emang pengen banget kalau misalnya gue ada rezeki itu ya pengen bikin plat mobil gitu kan. Aku mikir-mikir,
B. Maunya B, soalnya birthday 18 OLLA gitu. Jadinya jadi deh. Plat mobil, terus kalau yang depannya itu sebenarnya itu setir mobil, cuman bentuknya love. Itu kayak love terus itu setir mobil. Sebenarnya itu terinspirasi dari Pinterest juga. Dan aku mikir kayak kenapa aku bisa memutuskan itu? Karena itu logonya si fanbase aku kan itu setir mobil kan. Jadi aku kayak ya udah itu aja. Ya toh. Cuman aku enggak expect kalau misalnya bakal logonya bakal sebesar itu sih. Cuman kalian harus tahu kalau misalnya itu sablonnya timbul ya. Jadi ada enggak sih guys punya kalian yang udah sampai? Kalau misalnya ada coba komen. Jeli. Jeli, bentar. Si Jeli udah gendut banget. Bentar. Tapi orang-orang mikirnya itu beat ya, udah deh terserah lo pada. Tapi penjelasannya sebenarnya seperti itu. Gitu, guys. Mana, Kak? I'm so kirain mau pakai contoh plat kendaraan di Jepang. Tadinya mau kayak gitu, guys. Tadinya aku mikirkan plat-plat ala Jepang gitu kan. Cuman kayak enggak semua orang, maksudnya kan maksudnya fans JKT kan enggak semuanya suka otomotif kan, dan kayak pasti ada aja yang enggak tahu kalau misalnya di Jepang tuh platnya sebenarnya lebih estetik ya enggak sih. Terus aku mikir kayak Indo aja deh, karena kan gue orang Indo kan. Soalnya kalau gue setengah Indo, setengah Jepang. Enggak, gue mah Batak coy. I fell in love with you. Bang, mau tap dong. Tap. Klarifikasi dulu, oh kenapa bisa ultah. Allah. Ini Mel. Kalau ini gue udah kagak apa inian. Namanya Arkan. Gue udah enggak tanggung jawab. Silakan ke apa? Amel. Ke Amel, silakan ke Amel. Gue udah enggak tanggung jawab. Klarifikasi nama ulang tahun, coba lu nanti ulang tahun ya. Bukan aku malu sebagai hadiah tuh beli. Kurang gede Mel, mereka enggak denger. Amel. Ah. Kurang gede. Apanya? Marah-marahnya katanya. Siapa namanya? Arkan. Lu Arkan ya, lu kalau ulang tahun nanti gua bakar ya rumah lu, biar kalau minta klarifikasi kenapa rumahnya kebakaran, nanti lu jawab aja itu buat tiup lilin. Bisa udah kejawab, udah kejawab. Oke, kalau udah kejawab mau nanya lagi, masih mau nanya, cari gara-gara ya. Eh liat dong, keren kan? Tap gue. Jatuh. Eh Amel, aku dapat stiker ini nih. Apa? Minion, kamu mau gak? Mau. Gue tiba gue gak mau kristin. Nyak, udah semua aja. Ih jangan, aku juga mau. Kok dia doang? Kalau aku tempel di sini boleh gak? Gak boleh. Apaan sih orang tua gue? Ya terus kenapa izin kalau udah tau punya lu? Amel klarifikasi dong, kok aku bisa tiga. Nyetir? Amel masuk sini Mel. Kamu tempel dulu aja suka hati kamu nanti. Iya sini sini kamu masuk sini. Sini sini, kamu muter ke sini. Kak gue besok ulangan kak. Enggak ini bentar dulu. Dong. 10 menit. Mau. 10 menit. Muter ke sini. Lihat Amel dari salon juga. Eh cepetan cepetan. I wanna sing a song. Lidah lu kebiasaan, buka-buka. Marpi lu anjing. Ya emang dia anjing. Jadi ini hadiah dari aku. Ini. Oh iya. Eh kok putihan lu daripada gua? Ya lu hitam. Birong. Sini, sini. Ah oh, udah sini aja. Oh, nih kita ya. Twin bajunya, jijik, rambutnya juga sebenarnya. Kekurangan ajar adiknya. Coba lihat mulutnya. Si Amel makeup nih guys. Kok
Kak, gue pengen belajar banget, Kak. Jadi ini hadiah dari gue. Ini dia dari siapa? Dari Onil. Jadi sebenernya gue mau Onil patungan. Tanya Onil kalau mau saya. Coba guys, open Q&A buat Amel. 10 menit, Kak. Menit. Sampai 21.60 deh, berarti sampai jam 10 ya? 20 pas. Cepetan, Q&A. Lu yang jawab, ini spesial ulang tahun lo. Lu yang baca, gue pusing. Amel, apa hadiah untuk kakaknya? Doa. Amel, padahal sering nyontek. Ya seenggaknya ada yang teringat di otak dong, walaupun akhirnya lo mencontek. Amel kelas berapa? Kelas 2 SD. Amel tahu enggak? Enggak. Mel, kok cuma 10 menit belajar? Bukan, gue 10 menit berada di sini, sisanya gue belajar dong. Gimana sih? Gue udah belajar di situ maksudnya. Amel. Bismillah Bang Birman. Gue bilang Birman Kristen. Lu bismillah yang sampai mampus juga gak dapet. Orang Tuhannya juga udah beda. Gak bisa belajar Amel. Nih, gue nilai gue sadar diri, udah gak punya orang tua. Nilai gue kecil, walaupun hasil mencontek seenggaknya gede. Gitu loh, biar nanti masuk kuliah pura-puranya gue pinter. Apalagi? Banyak banget Mel. Besok ulangan Mel. Besok ulangan Mel. Enggak, libur panjang. Itu gue belajar. Pelajaran apa Mel? Geografi, agama, prakarya. Apalagi? Amel terlalu OP. Mel marah dong. Gue gak bisa marah orangnya. Terlalu lembut hatinya. Coba Ola. Gue gak boleh lagi sayang-sayang kayak gitu sama Shilu. Ya sumpah, sekarang kita ngomongin Yulia. Tau gak sih, mbak kita tuh ya selalu galak banget. Tapi kalau sama si Jelly, Bang, uye bang. Aduh. Amel kembarannya Jelly. Anjing dia. Jangan ya kak. Jangan. Amel kenapa nggak bilang R? Jeleng. Mel siapanya Jelly? Gue. Kakaknya Jelly. Gue gak tau, gue gak kenal Jelly. Agama remet, pindah aja Mel. Hei, agama gue paling tinggi. Ketua Rockers nih bos. Enggak, gue gak mau aja. Heh, gak dengarnya orang itu. Udah lagi guys, 5 menit belum, lagi 5 menit lagi, ayo guys. Amel kok mirip Febri? Amel gak pengen jadi idol aja? Enggak sih, gue tergantung jalan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan gue menjadi idol, maka aku akan menjadi idol. Tapi di balik idol itu aku harus ada berusaha. Dan nyatanya aku tidak berusaha untuk menjadi idol. Jadi, sorry. Amel coba ngomong cuaks. 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 Ya apa alasannya? Alasan apa? Alasan ngomong cuaks. Alasan ngomong cuaks? Disuruh. Bener dong. Nonton Blackpink gak Mel? Gak dikasih duit sama kakaknya. Mel lu kapan nikah? Tadu dong. Kuliah jurusan apa Mel? Kampung rambutan. Udah Jerry. Ya aku Jerry. Yang jatuh. Mampus. Kata-kata buat hari ini Mel.
Gak tau. Gue gak bisa kalau kata-kata gitu. Ucapan ulang tahun buat kakaknya Mel. Bede. Mel kenapa cadel? Jalan Tuhan begitu dong. Lo kok ngatur-ngatur? Gue kalau juga waktu diciptain gue request juga, aku maunya yang sempurna, aku maunya sukses, aku maunya banyak duit. Kata-kata buat Dandi Mel. Dandi siapa? Amel makannya apa? Makanan. Oh si Amel JKT siapa? Gak ada. Ngakak, gak bisa R. Ini kalo live gue lu udah gue satu kebun binatang gue bilangin. Mel belajar apa dari Ola? Menjadi anjing gila. Mel, siapa yang paling galak? Gua. Iya sih bener. Waro aku Mel. Hai. Tips sabar Mel. Cukup menelan sebotol pil. Pil kehidupan. Amel marah. Jiko Mel. Jangan dong, jika gue kan kasar. Ih, denger lagu Birbiang ini, denger lagu Birbiang ini, balik-balik. Iya, itu. I got a fire. Itu ya? Bukan. If I could wish for one. Mel pernah keselak pesawat aling gak? Gak, pernah ya kapal pesiar yang menuju ke Lampung. Amel, takut enggak sama Ola? Hah? Enggak. Aku cuma takut sama Amel, Tuhan. Pacarnya siapa? Enggak ada. Amel, kok enggak ada yang mau sama lu? Ya kan gue juga enggak mau sama mereka. Suka Rubicon enggak? Enggak. Suka mobil enggak, Mel? Suka. Enggak. Gue enggak suka lo. Waktu tinggal 2 menit lagi guys. Amel mau kunci jawaban gak? Gak. Amel setuju gak jelly jadiin rendang? Gak, enakan saksang. Bisa nyetir gak Mel? Bisa dong. Amel hidungnya mana katanya? Ini. Makanya periksa mata. Jangan menghina orang terus kerjanya. Makanya buram kan matanya. Sana-sana cek mata. Suara kamu jelek, Mas. Ih, gua enggak nyanyi tuh, napas gua doang. Napasmu jelek, Mel. Napas lo yang bau, gua gebuk pakai sepatu. Mel nyanyi, Mel. Horor, cuy. Mel, kenapa marah mulu? Enggak marah, mau kehidupannya seperti ini. Tolong aku ngajak ribut lagi nih. Ayah. Lu komennya lu begitu. Mel setuju enggak kakak lu buat gua? Punya apa kamu? Bercanda sih, cuman gak tahu ya, dia mau bersama siapa juga gue sebenarnya gak peduli, karena itu pasti sudah keputusan dia dan Tuhan. Waktu udah habis Mel, bubar Mel. Oke, okay, bye. I have a cross on you Mel. Yih, nacong. Oke, okay. Udah ya guys. Waktu bersama Amelnya udahan karena Amel harus belajar. Katness, you're my rock star. Lu gak belajar lah. Besok mau isi KRS. Guys, aku baru post TikTok tadi sebelum showroom. Jadi kalian harus nonton ya. Kalian harus lihat TikTok aku ya.
Sumpah, semenjak ada Jelly, rumah ini jadi 20 kali lebih rame. Karena ada si Amel juga. Jai! Andangwa! Eh, Pak! Birman! Itu licin loh, Bang. Dia suruh jadi itu. Jali! Masa anjingnya dilempar? Sini! Sang B1. Ini bilang hai dulu, bilang hai dulu. Jali. Jali. Enggak boleh nangis. Jali. Jali. Nah. Lihat, lihat. Itu lihat banyak tuh yang. 20 siapa lagi mau gini doang. Kakak itu. Baru tak kenal. Jali. Ah. Jali. Dasar. Si embul. Dia mah enggak mau nyusur mulut terus dia. Ih, si Jelly setel-setel When I Was Your Man. Lihat, aku dapat stiker I will decor. Yang mana ya? Ini sini. Udah ya guys, aku ini showroomnya sebentar doang karena ada sesuatu yang harus dikerjain, yaitu menyelesaikan film di aku lagi nonton film Coco. Bukan Coco Melon dong. Lah lihat antingnya, boleh. Nih ya. Kelihatannya. Ini antingnya kayak daun gitu. Sumpah ini aku beruntung banget sih dapet ini. Karena kayak terus ini mah anting biasa. Sebelah sini juga sama aja. Tapi sebelah sini enggak ada ini kan gitu. Terus waktu itu gelang Fly Tinti ini masih ada. Waktu itu ini udah sempet aku jual. Aku beli lagi. Abis itu kalung aku lucu, Paul. Ini gak kelihatan sih, tapi ini kayak gambar kupu-kupu dalam sangkar gitu. Terus rambut aku udah panjang banget guys, dan aku kayaknya gak bakal potong sih. Lihat dong sepanjang ini. You're my rockstar. I fell in love with Alexandra. Aku lagi suka lagu ini soalnya kita kan suka satu panggung sama reality club kan. Terus jadi kayak sumpah ini harus diulang liriknya. Ponian gak mau. JKT emang sepake sama reality club banget. Iya kan? Aku jadi kayak aku kan dengerin lagu reality club terus kan jadinya.
spill playlist. Aku playlistnya apa random. Aku paling Rex Orange, Boy Pablo, Cigarette After Sex. Apa lagi ya? And if I was a fool for you, $100 million hours on a carpet out of the moon. Terus paling Bruno Mars. Apalagi ya? Udah sih, itu doang. The Weeknd, Joji sih. Kalau The Weeknd aku dikit sih, tapi kalau Joji tuh lumayan banyak. Apa lagi ya? Itu playlist wajib buat masuk tol, sumpah. Indonya apalah? Indonya Tulus. Only Tulus. Sebab aku pengen nonton konser, apa gue cari konser Tulus ya? Yeah. Tiket ada WTS WTS konser Tulus gak? Tapi kalau libur sih mau deh nonton konser Tulus untuk merayakan my 18th birthday. Aku download Twitter dulu sih deh, kan karena biasanya kan orang-orang jualannya di Twitter kan. And if I was a fool for you, dengerin Kunto Aji nggak? Enggak. Aku sumpah aku cuman kok Tulus gue carinya apa anda? Twitter. Diam. Paling aku dengerin lagu-lagu yang emang terkenal aja sih, cuman kalau misalnya lagu yang kayak lagu Tulus gitu kayak yang aku dengerin hampir semuanya banyak Tulus. Terus Fiera paling. And if I was a fool for you, nonton konser Tulus gak? Makanya aku masih belum tahu karena gak tahu nih ada jadwal apa enggak, takutnya ada jadwal kan. Aku cari tiket dulu ya guys. Aku mau cari yang WTS-WTS di inian. And if I was a fool for you. Bersin. Merin. Aduh aku enggak. Emang Twitter nih enggak bisa ya kalau enggak punya akun. Kalau vulkanik apalagi dong? Kan gue udah catat di sini. Kan enggak masalah sih. Bus mau turun. Biarin. Bang nanti dia lompat loh. Biarin. Kita pakai akunnya si Berwan ini. WTS tiket WTS Tulus. Kok WTS Tulus? WTS apa ya guys carinya? Lagi MCR lah. MCR tuh aku dengarnya I Don't Love You. Itu dipanggil. WTS tiket konser Tulus. Yang mana dong, Pak? And if I was a fool for you. Tapi harga tiketnya berapa ya? Di atas.
surganya di mana nih? DJ Expo. Jadi gak sopan nih. Emang ada STS terus. Iya, ini WTS apa WTB nih? Tapi aku caranya WTS sih. Raisa konser. Deh, keren. Eh, lihat harganya di mana sih, guys? Udah, aku pengen nonton. Udah capek tahu. Denah penonton dan WTS kan. Aku like dulu deh. Nanti kapan-kapan. Ini kan akunnya si Berman bodoh. Nah, berapa sih kalau ya? Baru 50. Oh, ini yang perlu gue. Gak ada yang jual, guys. Kalian ada yang jualan gak? And if I was a fool. Nonton konser sendiri seru nggak, guys? Apa aku nonton konser sendiri ya? Segini kayak. Beli langsung ke Bang Tulus. Kalian dengerin si Jelly aja ya. Jelly mau ikut enggak? Jelly mau ikut bawa enggak? Iya. Oke. Kayaknya aku bakal nonton, cuman kita cari temen dulu ya, teman-teman. Soalnya kalau enggak ada temen nih kayak gimana gitu kan, kayak adiknya, Kak. Emang kamu denger lagu Tulus? Dengar, Bu. Yang mana? Tulus soalnya. Gajah. Sumpah, tapi aku mau tau nonton konser JKT. Jadi waktu itu kan aku nonton festival musik pertama kali. Itu nonton Fiera kan. Terus kayak seru, cuman gue cuman tahu lagu Fiera tuh dikit doang. Jadi kayak gak selalu apa ya, gak, kayak gak terlalu oke gitu jadinya. Karena aku banyak yang gak tahu lagunya. Nah, aku pikir apa gue nonton festival musiknya JKT aja ya, tapi pas aku nggak perform, karena kan itu udah pasti gue tahu lagu-lagunya kan, sampai chen-chennya juga gue tahu gitu. Aku pikiran gitu, cuman kayak ya, nggak bakal boleh sih. Super nonton konser tuh seru banget tahu. Iya, aku nggak pernah konser, aku pernah festival musik. Itu juga di IMS. Tapi seru sih, sumpah seru banget. And if I was a fool for you, I have 500. Mending teateran JKT aja. Aku sih yang teater ya, Kak. Jangan lupa, kalau acara Reirin aku kasih free pass nih. Good, bapak manajer kita. Good.
Rairin lagunya lagu ini ya yang kayak kayak mirip-mirip lagu JKT gitu ya. The Massive. Nih ya guys, ada satu konser yang kalau misalnya dia konser, gue bakal melakukan apapun itu yang penting gue bisa nonton konser dia. Itu adalah My One and Only. Siapa namanya? Kan lupa kan? Nama siapa? Terima kasih Kak Weni, Wani. Aduh, gue cuma inget judulnya. Ntar lu, kok tiba-tiba lupa? Rex Orange. Siapa kalian juga yang suka Rex Orange? Siapa yang cinta mati kepada Rex Orange? Magma kok. Kita sekarang dengar lagu Rex Orange dulu. How did I fail to give you all the love that you deserve. Kita dengerin Untitled. Maaf ya. Siapa ROC garis keras. Sebenarnya kayak walaupun waktu itu dia ada kayak masalah gitu, ya udah gue terserah lo deh. Gue tuh suka sama lagunya. Makan dong, makan dong. Kalau nonton konten, konser pilih tribun apa festival lah. Pilih yang gratis aja sih. Ih bagus sih warna, baru beli. Kita lagi ulang tahun, jangan sedih-sedih. Someone there I will trust. How did I fail to give you all the love that. Kalau Rex Orange semuanya suka, tapi yang paling suka ya udah pasti My One and Only. I'm supposed to be. What if all this counts for nothing? Everything. Thank you, Kazen. What if by the time I realize it's too far behind to see. Loving is Easy juga suka. Pokoknya banyak yang suka kalau Rex Orange. Jadi, kalau kalian sukanya apa? Kalau aku suka lagu JKT itu suka lagu cowok durian karena lagunya seru. Cowok jelek pun cowok keren pun bedanya tipis. Cewek juga punya seleranya masing-masing. Sama lagu-lagu di RKJ karena aku SS-nya di RKJ. Jadi kalian harus Selasa jangan lupa nonton RKJ karena SS aku ada di RKJ. Thank you. Jangan lupa dateng karena abis ini aku kayak mau share foto di Twitter. If you want. Oke, jangan lupa dateng ya. Jangan Twitter sa. Semoga dapat row-nya depan, semoga di verif, semoga makin keren. Oke guys, aku mau mengerjakan suatu hal yang aku masih ada satu tugas lagi harus dikerjain selain showroom. Jadi thanks buat kalian yang udah nonton showroom ini. Terima kasih buat kalian yang udah yang kayak ngucapin aku bikin edit video untuk fanbase aku juga terima kasih. Sampai saya Yela bikin jasa marga Sinambela. Jasa marga Sinambela. Terima kasih yang sudah menonton showroom ini. Semoga kalian happy. Aku tadi udah post TikTok, udah post Instagram. Sekarang mau post foto di Twitter. Gila, keren gak gue?
kapan lagi gue sehari begini post semua sosmed, kan? Terus udah showroom juga, I'm happy. Thank you ya guys, semoga kita bisa bertemu di hari Selasa. Oke? Okay? Bye. Oh iya, PM. PM udah kirim, Kak. Tenang aja, tenang. Udah gue draft. Tenang. Tenang. Okay, guys, thank you. Bye-bye. Kita screenshot dulu. Itu ya, sekarang aku lagi pakai dress dan kalian pasti nggak percaya kalau seorang Ola jalan-jalan keluar pakai dress. Okay, thank you. Sekarang kita absen dulu. Oh iya, makasih juga yang udah kasih gift-gift ya. Semoga nanti kita bisa ketemu. Oh, ya, di sini ada Kak Kiaranya kamu. Ada Kak Ali Fahmi, happy birthday lah. Thank you. Ada Kak Adele, thank you Kak. Ada Kak Andi, thank you. Ada Kak Valian, thank you. Ada Kak Siti, Kak Siti. Jangan lupa ke Jakarta ya. Ada Kak Diki bisa ke Jakarta enggak? Thank you ya. Ada Kak Sapi Kelas, thank you. Ada Kak Zan, thank you. Ada Kak Alfian yang Ola banget. Ke IMS ya? Jadi enggak sih ke IMS? Hari, oh ya, hari ini idol aku dapat juara, tadi kalau enggak salah juara 1 sama juara 4 di kelas pro deh kalau enggak salah. Hadiah kesenangan untuk gue karena itu adalah idola saya. Ada Jelly, oh my god, Jelly, is that you? Thank you Jelly. Ada Kak Rio, thank you. Dan yang pertama ada Kak Rian, thank you Kak Rian. Semoga sehat-sehat terus ya guys, ini soalnya kayak lagi hujan banget, hujan panas, hujan panas, pokoknya nggak jelas deh. Kayaknya di seluruh dunia sih, maksudnya kayak di seluruh Indonesia sih, nggak cuman di Jakarta Timur doang. Karena sebenarnya yang paling susah tebak tuh sebenarnya Cibubur, tau nggak sih? Gue pernah yang kayak itu lagi panas banget, terus aku ke toilet, pas aku keluar hujan. Keren nggak Cibubur? Ya jadi. Thank you kalian, jaga kesehatan ya. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Bye-bye.